Muhammad juga pernah mengatakan inna nasrullahi qarib. Allah menjelaskan dalam Al-Quran pertolongan Allah itu dekat. Jadi kurban itu terambil dari kata qaruba yang artinya mendekatkan diri kepada Allah. Itulah sebabnya bapak dan ibu, ketika kita berkurban, apa maknanya? Bukan penyembelihan, tapi mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada yang setelah berkurban, setelah menyembelih hewan kurban, maaf, akhlaknya, lisannya kepada sesama, atau mungkin sikapnya kurang baik dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, atau semangatnya berkurang, atau mungkin kerja tim kurang kompak, maka mungkin ada masalah dalam kurbannya. Karena kurban kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki kualitas keimanan kita. Jadi kalau ada yang imannya berkurang setelah kurban,